Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Sebuah paket perbincangan tentang masalah-masalah kehidupan berkeluarga yang dikemas oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti dari LBKK telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Kali ini kami akan mengemukakan sebuah masalah tentang pemutusan hubungan kerja. Mungkin ini sesuatu yang tidak enak dialami tetapi perlu untuk didengarkan. Karena PHK atau pemutusan hubungan kerja ini merupakan sesuatu yang banyak melanda kehidupan kita. Karenanya kami percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak Paul Gunadi, sehubungan dengan adanya krisis moneter akhir-akhir ini yang kita alami, memang banyak orang terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Entah karena pensiunnya dipercepat, entah karena perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk membayar. Dan saya kok percaya bahwa di antara pendengar kita itu ya 1-2 orang, saya harap tidak terlalu banyak, itu yang mengalami PHK itu, Pak. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pengaruh PHK itu terhadap sebuah keluarga. Karena itu suami biasanya atau istri bahkan itu kan menjadi sumber dana bagi keluarga itu. Dan kalau ada yang di PHK itu kan tentu kondisi keluarga itu ada gangguan gitu, Pak Paul ya. Nah itu sejauh mana dampaknya, Pak Paul? Dampaknya sangat besar sekali, Pak Gun. Jadi saya kira kita ini belum benar-benar melihat berapa jauhnya dampak PHK yang sekarang sedang melanda masyarakat kita. Saya teringat akan satu situasi di Amerika Serikat. Kalau tidak salah, tahunnya tahun 20-an, Amerika mengalami resesi yang sangat-sangat parah. Namun menariknya adalah, masa resesi tersebut tidak disebut masa resesi, tapi disebutnya masa depresi. Nah itu adalah nama formal, nama yang sering dikenal untuk menunjuk pada suatu masa di Amerika Serikat di mana masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang hidup melarat luar biasa. Nah, saya masih ingat melihat gambar-gambar atau foto-foto yang diambil pada masa tersebut. Foto orang-orang yang sedang duduk di pinggir jalan, foto orang dalam keluarga dengan satu persamaan, yaitu wajah mereka memang benar-benar menunjukkan depresi. Jadi wajah yang luar biasa murungnya, benar-benar sendu, tidak ada cahaya, tidak ada gairah hidup. Maka saya setuju sekali dengan istilah yang di akhirnya lekatkan dengan periode tersebut di Amerika Serikat, yakni periode depresi. Nah, saya khawatir bahwa kita pun sebetulnya menghadapi masalah yang serupa. Bahwa dampaknya ini bisa meluas karena akibat dari krisis ekonomi yang sedang melanda kita semuanya ini. Dan kalau ini benar-benar melanda separah di Amerika Serikat, memang bisa kita panggil ini sebagai suatu periode depresi. Karena akan sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang.
Artinya bukan cuma yang mengalami langsung PHK itu ya, yang mengalami depresi, tapi juga pengaruh ke segenap keluarganya gitu Pak. Betul sekali Pak Gun. Jadi orang-orang yang bergantung pada si pencari nafkah tersebut ya, mereka semua akan mengalami tekanan-tekanan. Iya. Apakah ada perbedaannya Pak kalau itu pekerja wanita dan pekerja pria itu Pak? Mungkin secara kejiwaan lebih memukul pria. Karena seperti yang telah kita bahas pada kali yang terakhir, pria menggantungkan harga dirinya pada karirnya itu. Sewaktu dia kehilangan karir, dia kehilangan dirinya. Dia bukan saja kehilangan pekerjaan. Saya kira ini tidak sama dengan wanita. Waktu wanita kehilangan karir, dia kehilangan pekerjaan. Dia tidak kehilangan dirinya. Namun seperti kita bahas kali yang lalu, jika wanita kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, kehilangan orang yang dikasihinya, dia akan kehilangan dirinya. Jadi saya kira dampak karir ini atau dampak PHK ini akan lebih berat dirasakan oleh para pria. Iya. Kalau begitu bagaimana Pak Paul? Seseorang itu harus mempersiapkan diri. Ya, kita memang tidak mengharapkan bahwa PHK itu juga menimpa kita atau pendengar kita ya, tetapi yeah. Kan mengantisipasi itu perlu itu Pak Paul ya. Yeah. Kalau itu berkepanjangan kan siapa tahu. Nah, itu hal-hal apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama kita harus memahami proses atau dampak PHK pada keluarga Pak Gun. Yang pertama adalah waktu suami kehilangan pekerjaan, dia kehilangan jati diri, dia kehilangan dirinya. Nah, cukup umum pria-pria yang kehilangan pekerjaan juga mulai mengucilkan diri dari pergaulan sosial. Misalnya, dia biasanya rajin terlibat dalam pelayanan gerejawi misalnya. Bisa jadi dia mulai malas ke gereja. Dia mulai malas melayani di gereja. Karena apa? Karena dia merasa dia itu tidak lagi mempunyai sesuatu yang bisa dia banggakan atau tawarkan untuk masyarakat. Benar-benar dia merasa seperti orang yang tidak ada artinya. Nah, daripada dia harus menanggung malu, mendingan dia tidak ke gereja. Kecuali misalkan dalam tim yang sama, dalam kelompok yang sama, ada orang-orang yang senasib dengan dia. Nah, itu menjadi kekuatan bagi dia untuk terus datang. Namun kalau tidak, dia cenderung menarik diri. Tapi masalahnya bukan saja dari lingkungan dia menarik diri, ada kecenderungan para suami ini juga menarik diri bahkan dari istri mereka. Begitu. Ya. Jadi kalau begitu perlu seseorang itu semasa masih aktif bekerja dan sebagainya dalam kondisi seperti ini tuh membangun jaringan atau relasi dengan teman-temannya supaya ya dengan harapan kalau dia suatu saat mengalami PHK itu bisa ada orang yang mengerti dia gitu Pak. Betul. Dan jaringan persahabatan ini kalau memungkinkan ya bukan disatukan oleh karir. Sebab kecenderungan pria berteman dengan teman-teman yang sekarier. Dengan ini. Teman-teman yang sekarier atau sejenjang. Begitu. Maka kalau kita perhatikan, kecuali teman yang dari kecil ya, pada umumnya pria itu berteman dengan orang-orang yang sejenjang dalam karirnya. Misalkan karirnya tidak sama, tapi toh jenjangnya sama atau sejenis. Setingkat. Lalu ada ikatan-ikatan seperti ikatan dokter, ikatan sarjana gitu Pak. Iya. Itu karena ya. Seprofesi. Ya? Seprofesi begitu. Jadi memang kecuali ini teman dalam sepelayanan atau teman masa kecil, umumnya pria itu tidak berteman dengan orang yang jarak karirnya jauh sekali. Jenjang karirnya berbeda jauh dari dia. Di atas dia atau di bawah dia. Biasanya tidak. Biasanya dengan yang selevel. Nah, jaringan yang tadi Pak Gunawan maksud, seyogianya janganlah jaringan yang seperti ini. Sebab kalau jaringannya hanya ini, jatuh satu, jatuh semua. Jatuh ya. Semua. Benar-benar tidak ada lagi pegangan dia. Iya, begitu. Nah, Pak Paul, kalau salah seorang
satu keluarga ya, misalnya seorang ayah yang di PHK, kira-kira dukungan moral atau sikap apa yang harus diperbuat oleh seorang istri untuk mendukung supaya dia tidak terlalu frustrasi? Apakah si istri itu mungkin terus mungkin mencari pekerjaan atau menanggulangi ekonomi itu dengan dia yang bekerja atau bagaimana, Pak? Oke. Kita memang harus menyadari bahwa pada masa PHK, apalagi kalau berkepanjangan, pria bisa lebih labil secara emosional. Jadi mudah marah, mudah tersinggung, tidak panjang sabar. Nah, di sini memang dituntut pengertian yang sangat tinggi dari para istri. Saya bukannya menindak bobokan pria dan mengatakan ya pria itu harus dimaklumi terus-menerus, bukan ya. Pria pun harus sadar dia tidak boleh bersuka cita dalam kelemahannya. Dia harus juga belajar untuk sabar, jangan sampai terlalu mudah tersinggung dan sebagainya. Namun ya pada saat ini ada baiknya istri menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau tuntutan. Tuntutan benar-benar sangat dipandang negatif oleh para suami pada masa-masa PHK ini. Sebab tuntutan mengingatkan dia, si suami, akan ketidakmampuannya memenuhi tuntutan tersebut. Jadi, sewaktu si istri mengeluarkan kata-kata yang dapat ditafsir menuntut dia untuk menghasilkan uang lagi, itu bisa benar-benar memicu kemarahannya atau membuat dia tersinggung dan sebagainya. Jadi yang saya anjurkan adalah untuk si istri misalnya mendekati si suami dari kacamata, mari kita bersama-sama membangun kembali rumah tangga ini. Mari kita bersama-sama memikirkan apa yang kita berdua bisa lakukan. Nah, jadi bukannya ya, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau kerja, saya mau begini supaya rumah tangga ini bisa ada makanan lagi dan sebagainya, itu juga harus dihindarkan. Karena sewaktu si istri mulai mengatakan kata-kata seperti itu, saya akan bekerja, saya akan ini, itu membuat si suami makin terpojok dan makin kelihatan lemah. Jadi dia akan merasa, iya memang sekarang saya tidak lagi berfungsi sebagai suami, malah istri saya harus bekerja dan sebagainya. Nah, jadi mendingan ya jangan berkata seperti itu. Jadi gunakan kata-kata kita bersama-sama. Mari kita bersama bangun lagi. Mari kita bersama pikirkan apa yang bisa kita berdua lakukan ya. Yuk kita berdua berdoa yuk dan sebagainya. Jadi kebersamaan itu saya kira lebih bisa diterima oleh si suami. Ya. Mungkin peran istri juga penting. Itu untuk membangkitkan minat suami itu dengan melihat bahwa sebenarnya ada keahlian lain yang dimiliki oleh suami itu gitu Pak Paul ya. Ada kadang-kadang seorang pengemudi yang terpaksa harus di PHK karena perusahaannya juga bangkrut. Sebenarnya dia itu punya kemampuan untuk menjadi tukang kayu gitu. Dia punya keahlian itu. Tapi seringkali juga kenapa dia gak mau gitu Pak Paul untuk melakukan sebagai tukang kayu. Dia berkata selama ini saya hidup dari mengemudi. Nah itu gimana Pak Paul? Ini adalah contoh klasik dari yang kita sebut kepribadian yang kaku ya Pak Gun ya. Jadi manusia yang sehat adalah manusia yang fleksibel. Itu kata fleksibel, kata kunci sekali dalam kesehatan jiwa Pak Gun. Yang luas. Yang luas, ya. Betul. Kalau kita ini memang mendasari siapa diri kita pada satu profesi, dan waktu profesi itu tumbang, kita pun tumbang. Jadi yang lebih dianjurkan adalah kita membentuk konsep diri kita ini dari berbagai sudut atau bidang. Nah, bagi si pengemudi tersebut, mungkin saja menjadi tukang kayu adalah mungkin ya, profesi yang lebih rendah dari mengemudi bagi dia. Mungkin saja. Tapi juga yang seringnya terjadi adalah kehilangan kepercayaan diri. Ini yang seringkali menohok yang paling berat. Sewaktu seorang pria kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan kepercayaan dirinya. Sehingga waktu didorong untuk mencoba karir yang baru, semangat juangnya sudah habis. Karena sudah kehilangan kepercayaan diri.
takut dia akan mengalami peristiwa yang sama. Sebab peristiwa PHK itu peristiwa yang berat sekali menampar dirinya. Dan dia takut kalau dia mengulang, apalagi memulai karir yang baru, yang belum dia begitu pahami, terus dia mengalami kegagalan, akibatnya dia harus lagi menanggung rasa malu yang besar. Begitu. Dalam menghadapi keadaan seperti itu, Pak Pol, apakah bisa kalau memang seorang istri itu membekali atau mencari teman untuk bisa menasihatkan kepada suaminya? Boleh saja, asalkan memang teman itu teman yang bisa diterima oleh si suami ya. Namun sebetulnya peran istri di sinilah yang paling penting sesungguhnya. Tadi saya sudah singgung bahwa kita harus menyadari prosesnya, dampak PHK itu pada keluarga melalui PHK pada si suami ini. Tadi saya singgung bahwa si suami itu cenderung mengisolasi diri. Nah, waktu dia mengisolasi diri, karena kehilangan dirinya itu, dia juga akhirnya menjauhkan diri dari istrinya. Dia menjadi orang yang tertutup. Ada kecenderungan suami-suami ini justru makin tidak mau cerita. Karena apa? Karena ini hal yang sulit sekali bagi dia untuk dibagikan dengan orang lain. Sebab hal yang sangat memukul dia, membuat dia merasa kehilangan dirinya, kehilangan siapa dirinya. Jadi untuk dia bisa ceritakan dengan istrinya pun tidaklah begitu mudah. Sehingga ada kalanya si istri panik. Karena seperti kita sudah singgung pada kali yang terakhir bahwa si istri justru mendapatkan harga dirinya, makna dirinya dari relasi tersebut. Nah, tiba-tiba sekarang hubungannya dengan si suami terputus. Nah, si suami kehilangan diri atau harga dirinya, si istri juga tiba-tiba merasa yang sama, dia kehilangan harga dirinya. Karena hubungan yang tadinya akrab itu tiba-tiba sekarang terputus. Nah, ini menggoncang dia. Maka PHK kalau tidak hati-hati dicermati dan ditanggapi bisa benar-benar menghancurkan keluarga. Dampaknya sebetulnya berat sekali. Ya, saya malah melihat itu dampaknya bukan hanya hubungan antar manusia, Pak Bos. Memang dia bisa meninggalkan istrinya, anak-anaknya bahkan itu. Tapi ada beberapa orang juga yang malah menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Dia merasa kok Tuhan itu membiarkan dia mengalami peristiwa semacam ini gitu. Betul. Nah itu betul. Apa memang ada tingkatan-tingkatan begitu jadi bagaimana seriusnya kok seperti itu? Bisa sekali Pak Gun, apalagi pertanyaannya sebetulnya bukan hanya satu Pak Gun, tapi dua terhadap Tuhan ya. Yang pertama adalah mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Artinya mengapa Tuhan membiarkan saya di PHK? Ya. Namun yang kedua ini yang lebih serius. Kalau dia setelah di PHK berupaya mencari pekerjaan dan tidak berhasil selama berbulan-bulan, pertanyaan yang kedua akan timbul yaitu, Tuhan mengapa engkau tidak mendengar doaku? Ya, Tuhan mengapa engkau tidak menolong aku? Di manakah kebenaran janjimu? Nah, ini justru pertanyaan yang kedua ini yang lebih mematikan. Begitu. Ya itu bagaimana Pak? Kalau sudah sangat serius seperti itu, apa yang bisa dilakukan atau orang lain lakukan terhadap korban PHK atau yang saya katakan? Sebelum kita keluar, kita harus memperkuat yang di dalam dulu. Yaitu apa? Begini. Di sini si istri melihat bahwa si suami mulai menjauhkan diri. Nah, jangan panik. Jangan panik sebab si istri harus menyadari bahwa si suami bukan sedang menolak dia. Bukan sedang menghempaskan dia keluar dari kehidupan si suami. Tapi si suami mengalami kesulitan membagi dirinya. Jadi langkah berikutnya adalah si istri harus tetap mendekati si suami. Mengajak si suami untuk jalan-jalan kaki malam hari berduaan. Misalkan tidak bisa makan di restoran, tidak bisa makan di mana-mana. Kita makan ice cream saja atau es dawet atau apa. Jadi terus memberikan suatu sentuhan-sentuhan kepada si suami. Sehingga akhirnya si suami tidak bisa tidak menangkap isyarat dari si istri. Bahwa si istri sedang bersama dengan dia. Dan si istri terus membangunkan semangatnya. Bahwa ini bukan masalah kemampuanmu, tapi ini masalah memang kesempatan yang sedang hilang, yang sedang tidak ada di pihak kita. Tapi engkau mampu.
Jadi ini untuk terus menguatkan rasa percaya dirinya. Yang kedua adalah si istri dan suami mulai harus memikirkan langkah kreatif. Tadi Pak Gun sudah singgung tentang seorang pengemudi yang bisa menjadi seorang tukang kayu. Jadi di sini dituntut ke kreativitas. Misalkan si istri bisa masak atau si suami bisa masak. Bisa misalnya buka warung atau buka kedai makan, misalkan. Jadi benar-benar kreatif untuk bisa menutupi lubang. Apakah ini akan permanen atau tidak, tidak tahu. Nah, kadangkala mungkin si suami berkata, masa saya harus menjadi tukang masak seumur hidup saya? Nah, kita harus beritahu kepada si suami, ini tidak berarti engkau selama-lamanya akan jadi tukang masak. Tapi yang harus kita sadari, sekarang ini kita harus melakukan sesuatu. Jadi kreatif melakukan apa saja yang bisa kita lakukan, selama jalannya itu jalan yang betul. Dan yang ketiga adalah, kita meskipun belum melihat pemenuhan janji Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Sebab janji Tuhan itu pasti terpenuhi. Namun kapannya memang tidaklah kita ketahui. Begitu Pak Gun dan Ibu Ida. Apakah benar Pak Paul, kalau seorang pria itu di dalam menghadapi masalah ya Pak Paul, itu si wanita itu lebih tabah daripada seorang pria? Cenderungnya begitu. Karena wanita itu mempunyai yang kita sebut daya tahan yang tinggi. Endurance level kita bilangnya. Yaitu kemampuan untuk menahan sakit untuk waktu yang panjang. Pria kesulitan ya menahan sakit untuk jangka waktu yang panjang. Pria bisa menahan sakit yang besar, tapi jangka waktunya pendek. Kalau wanita bisa menahan sakit untuk jangka waktu yang panjang. Nah, makanya saya melihat peranan wanita yang sangat besar di sini untuk bisa terus mengangkat si pria. Sebab kecenderungannya adalah pria lebih mudah putus asa dalam hal seperti ini. Mungkin wanita lebih sering, maaf ya, lebih sering marah, lebih sering ngomel, lebih sering mengeluarkan emosinya. Tapi sebetulnya dia lebih bisa tahan. Dia lebih bisa bertahan sebetulnya. Saya ini mau memberikan satu firman Tuhan ya, Pak Gun ya, dan ya, Ibu Wida. Ini diambil dari Mazmur pasal 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Saya suka sekali dengan perkataan hatinya melekat kepadaku dan ia mengenal namaku. Jadi kuncinya adalah pada masa PHK ini hati kita terus melekat pada Tuhan dan kita mengenal siapa Tuhan kita. Bahwa nama Tuhan kita adalah penyelamat. Yesus adalah penyelamat dan dia adalah penolong kita. Jadi kita terus berseru kepadanya dan Tuhan berjanji dia akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Orang yang depresi, orang yang tertekan, seolah-olah dadanya sesak. Jadi memang firman Tuhan menggunakan istilah yang sangat grafik sekali di sini. Tapi Tuhan berkata, dia akan menyertai kita dalam kesesakan. Dan dia akan meluputkan kita dan memuliakan kita. Jadi tugas kita terus lekat dengan hati Tuhan. Terus cari kerajaan surga dan kebenarannya. Seperti janjinya, maka dia akan menambahkan. Saya punya teman yang selama lebih dari setahun di PHK. Ini di Amerika Serikat, waktu Amerika mengalami resesi yang berat beberapa tahun yang lalu. Istrinya bekerja sebagai suster. Malam hari sampai pagi hari. Anaknya ada 5, luar biasa beratnya tanggungan mereka. Si suami benar-benar susah sekali. Tapi mereka terus berdoa dan mereka terus bertahan di dalam Tuhan. Dan si suami fleksibel, luas, kreatif. Dia seorang insinyur, tidak ada pekerjaan lagi sebagai seorang insinyur. Akhirnya dia membuka suatu usaha baru, yaitu mencetak buku telepon
atau directory book ya untuk kalangan Kristen di kotanya. Dan akhirnya Tuhan memberkati usahanya itu sehingga dia bisa bangkit kembali. Jadi memang diperlukan sekali ketabahan dan diperlukan sekali kerelaan untuk mencoba yang baru dan yang lainnya. Begitu. Ya, memang janji Tuhan ya Pak Paul, di dalam kita mengalami kesesakan, di dalam menghadapi masalah, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan akan memberikan jalan keluar ya Pak Paul ya. Betul sekali Bu Ida. Itulah tumpuan kita satu-satunya. Ya, jadi memang kita bersyukur bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan hanya jiwa kita nanti kalau kita sudah meninggal, tetapi saya percaya bahwa di dunia ini pun Tuhan memeliharakan kita sebagaimana janjinya. Iya. Jadi demikianlah tadi para pendengar sekalian telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan seputar tentang pemutusan hubungan kerja. Walaupun kita tidak mengharapkan, tetapi perbincangan ini mengajak kita untuk coba mempersiapkan diri kalau hal itu menimpa kehidupan kita. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.